Curi sepeda listrik seorang bocah di Sampang, Madura nyaris diamuk massa. Beruntung dalam insiden tersebut, kepolisian setempat langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Seorang bocah nyaris menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Raja Wali, Kelurahan Karangdalam, Kecamatan Kabupaten Sampang, Madura. Pasalnya bocah berinisial AN 15 tahun ini kepergok mencuri sepeda listrik warna merah merek Yuanfly di kawasan setempat. Kronologis kejadian insiden pencurian ini berawal saat korban berpapasan dengan seorang pria mengendarai sepeda listrik di jalan raya tidak jauh dari kediamannya. Kemudian pelaku tiba-tiba membawa kabur sepeda listrik milik korban ke arah timur, sehingga korban berteriak maling. Saat itu warga berbondong-bondong menangkap pelaku dan berhasil ditangkap di pinggir jalan raya Raja Wali. Kasih Humas Ibda Dedi Deli Rasidi mengatakan saat ini pelaku tengah berada di Mapolres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kami mengamankan seorang anak, jenis kelamin laki-laki, yang merupakan warga Mandani, Kabupaten Sampang, atas perbuatannya mengambil yang bukan haknya berupa objek sepeda listrik. Kronologisnya sebelumnya seperti apa, Dan? Jadi korban waktu itu memarkir kendaraannya di sekitar lapangan Wijaya. Dia ketika berjalan sama temannya melihat sepeda motornya berpapasan waktu di jalan. Ketika ditanyakan ternyata tidak bisa menjawab orang yang mengendarai hal tersebut. Ketika dilihat ciri-ciri sepeda listriknya, ciri-cirinya sama seperti yang korban miliki. Sehingga ketidakbisa jawaban tersebut, tersangka melarikan diri dan korban meneriakin. Jadi dikejar sama warga dan dilakukan pengamanan oleh warga sekitar. Pelaku ini satu orang atau lebih? Satu orang. Untuk sejauh ini pelaku ini diamankan. Satreskrim Polres Sampang melakukan pengamanan terhadap orang tersebut dan sekarang sudah dilakukan proses penahanan. Barang bukti yang diamankan apa? Diamankan barang bukti berupa objek sepeda listriknya sama kwitansi pembelian. Sedangkan barang bukti yang diamankan sepeda listrik berwarna merah dengan ciri-ciri jok depan dan belakang berwarna oranye serta terdapat keranjang depan berwarna hitam. Ali Mohdor, JTV.